Hai guys, berbaloi ke beli Google Pixel 3 versi bajet mampu milik. Jom kita tengok. Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Selamat kembali ke sebuah lagi unboxing daripada Tahu Tugas Gadget. Diharapkan korang dalam keadaan sihat dan sejahtera di samping keluarga. Okay guys, ini adalah unboxing untuk Google Pixel 3. Okay guys, Google Pixel 3 ni aku beli dengan harga RM750. So, sebab ini adalah dia cakap ada screen burn defect. Tapi kita tengok harga market price adalah dalam RM1,000 ke atas. So, kita akan tengok sama ada berbaloi atau tak. Discount RM250. Tersebut. Okay guys, korang boleh tengok sendiri. Okay. Okay, kalau korang boleh tengok body dia memang still cantik lagi. Ni adalah variant not pink. Okay. Untuk pantauan korang, phone ni memang tak ada headphone jack lah. Okay. Okay. Kita tengok dalam kotak dapat apa. So, okay. Blah blah blah. So, apa dia bagi? Ha, tengok. Tak ada apa. So ada kabel, sehelai kabel ni. Okay guys, tak ada lagi dari tu. Dan ada satu power brick. Okay guys, travel adapter. Tu je lah. Dan satu SIM ejector. Okay guys, ini adalah used set, imported used set. So inilah yang korang akan dapat dengan harga RM750. Okay guys, kita pertikan dulu kotak-kotak ni. Kan. Pertikan dulu. Tengok phone ni boleh on ke tak. Tu dia. Tapi Pixel 3 ni memang sedap lah. Pegang kat tangan. One handed use. Memang okey lah aku rasa. Tu dia. Bawah tu kot korang nampak. Burn screen tu sikit kan. Kat situ. Tu bawah tu. Okay guys, aku akan set up sekejap dan aku akan kembali dengan sikit review pasal phone ni. Okay guys. Okay guys, kembali lagi dengan Pixel 3. So aku dah set up semua. And then korang boleh tengok body dia ok. And then yang apa ni, screen burn tu kan, yang apa yang seller maksudkan tu. So korang boleh tengok situ. Dan kalau tengok dekat YouTube, dia ada macam keyboard lah, dia macam keyboard. So contoh tengok YouTube kan.
Kalau korang betul-betul tengok dekat sebelah sini ni, macam ada shadow keyboard lah. Tapi aku rasa dengan penjimatan RM250 yang dapat dengan harga phone ni, aku rasa berbaloi. And then dia suruh bagi casing sebab belakang ni adalah glass panel tau. So memang senang untuk scratch glass panel. Memang rasa macam phone premium. And then dia ada bagi casing. Sementara nak tunggu casing baru sampai. Okay. Okay. Okay guys, semua berkesan eh. Semua all working fine lah. Okay. Sekarang aku connected to wifi, so aku boleh test speed. And device ni agak laju lah. Okay. Kalau korang tengok side by side comparison dengan ni, aku punya XZ1 pixel ni lagi kecil. Okay, one handed use better lah. Okay, so phone ni running Android 10. Okay guys, so aku beli ni untuk dia punya kamera. So aku akan tunjuk kat korang sampel gambar yang boleh dapat dengan phone Pixel 3. Enjoy. Okay guys, macam mana tadi contoh contoh video dan sampel image daripada Pixel 3. Tapi sebelum tu, sebelum aku tamatkan video ni, aku akan buat satu selingan, iaitu akhirnya casing yang aku order telah sampai. Case ni khas untuk Pixel 3.
So case ni adalah untuk orang yang sukakan minimalist case. Okay, sangat nipis. Case nipis je guys. So kalau korang cuba sikit try. Kita tak pakai case pun. So kalau korang berminat nak beli case ni, aku akan link dalam description. So final thoughts untuk ni, semua yang boleh, bateri dia boleh tahan dalam 4 jam, 4 jam screen on time. And then kalau kau tengok navigation pun boleh, call pun boleh, main game pun boleh. So aku rasa berbaloi untuk korang angkat ni. Tapi terkini aku tengok model yang ni dah tak ada. So dia tinggal 64GB punya variant je, dalam bawah RM700. So okay, kalau korang suka konten ni, like, subscribe, dan aku akan jumpa korang pada video yang akan datang. Cheers.